warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya hunting bahan bonsai Putri Malu, tepatnya di belakang perkampungan warga. Nah, ini lokasi persawahan. Dan kita dapat Putri Malu yang agak lumayan besar, bos. Kita lihat, bos, ya. Nah, ini dia batangnya. Ya nih, BPD jempol, jempol kaki, di bayi. Digali keliling dulu aja. Kalau ada pot tinggi bagus tuh nih ya, gak usah dipotong-potong ya, langsung. Alatnya terbatas, cuma gunting sama golok. Ngomong lihat sawah. Lihat sawah ini, rencana cuma lihat-lihat padi yang dimakan tikus. Ini bunganya, kalau sudah berbunga seperti ini. Kenapa dibilang Putri Malu? Kalau menurut saya, karena ini daunnya kalau disentuh, nah, dia apa namanya? Mingkup. Dia malu, makanya dibilang Putri Malu. Segede jempol ini. Tapi kalau di sini bilangnya bukan Putri Malu, bos, ini rumput kucingan ini. Asli ini sih jempol. Jempol skill. Oh. Tapi dia semakin ini ya, semakin ke bawah itu mau mengecil ya kiranya. Batang Putri Malu. Ini kan akar kan batangnya ini. Koleksi yang ada di rumahnya enggak? Hmm. Punya berapa koleksi, Bang, ininya? Putri Malunya, bos? Lumayan lah. Kalau yang minat, sepeda jempol ada. Udah hidup semua?
subscribe.